Jebret! Saya mas, kejar jambret, kejar rambut panjang. Tolong mas. Hei, hei, hei. Woi, 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 woi. Wah. Ah, ternyata temennya. Jadi jambret kamu dirampas orang? Iya. Mana sepi banget tuh taman. Ya iya, lagian juga ngapain sih kamu di sana? Kayak nggak ada tempat lain aja. Ya karena aku pikir nyaman, terus adem. Nyaman, adem gitu. Tuh, buktinya aja dompet kamu dirampas orang kan. Itu kan ada foto aku. Helen sayang, itu kan cuman foto. Foto kan bisa nyetak lagi. Nanti aku cetakin deh yang gede. Baliho sekalian. Bukan masalahnya itu. Ntar kalau itu Kang Jambret guna-gunanya foto aku gimana? Helen, penting mana sih foto kamu sama ATM aku, sama KTP aku, sama SIM aku? Penting mana? Pikir coba. Iya, kamu tuh gak peduli lagi sama aku ya? Iya, apa sih? Ya udah deh, turunin aku di sini. Bukan itu. Helen, Helen, hei, 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 hey, gila kamu. Turunin aku di sini. Om, mau sama kamu lagi. Helen. Gak apa-apa kan, Bang? Helen. Ah, maaf, Kak. Gak apa-apa kan? Makanya dong, Mbak, hati-hati kalau jalan. Mentang-mentang selebritis, kita seenaknya aja bisa nyetir mobil. Kamu gak boleh ngomong. Baby, lo gak boleh ketabuh, tau gak sih? Maaf, Mas. Tadi kan anjingnya sendiri yang lewat sini. Makanya saya berhenti. Ya, tapi kan gak kayak gitu juga. Iya, Mbak. Iya, iya. Memang kita yang salah. Maaf ya, silakan teruskan perjalanan. Ya, gak bisa kayak gitu dong. Lagian kamu juga gak apa-apa. Apa sih dia mau celaka kayak gini? Baby, kamu juga gak apa-apa. Gak ada. Ya, lagi nih, ah. Maaf, Mas. Mbak, maafin ya. Tapi gak apa-apa kan, Mbak? Ah, gini aja deh. Kalau nanti ada apa-apa, saya kasih nomor teman saya, jadi bisa hubungi saya gimana? Iya. Gimana? Bisa dicatat nomor teman saya? Iya. Celaka, nunggu gara-gara Eza tuh. Aku juga hampir celaka. Mulai deh. Tuh mah anaknya tuh. Bukannya kamu yang mau turun dari mobil, kondisi mobil masih jalan. Helen, apa-apaan sih kamu ini? Masih ya kamu ngambek kayak gitu? Kalau kamu kenapa-napa gimana? Ayo. Ih, Mama, dia yang salah kan? Mak, kok Mama belain dia sih? Helen, Mama tuh gak ngebelain Eza. Kamu aja yang aneh. Di sekitar sini kan ada dokter hewan. Terus ngapain kamu jauh-jauh cari dokter hewan? Mama, di sini tuh gak ada dokter hewan yang bagus. Lagian udah waktunya tuh baby dokter harus check up. Tuh mungkin dia stres gara-gara ketabrak tadi hampir. Alasan aja kamu. Kamu tuh memang sukanya tuh aneh-aneh. Ah, Eza. Ya. Kita ke dapur yuk. Ayo. Loh. Baby dok, kita tinggal dia sendirian. Dadah! Sen, gua denger kafe ini tuh punyanya Dito, tau? Ya biarin aja, emang kenapa? Tapi Dito kan mantan lu. Aduh Tina, kan gua putus sama dia juga baik-baik. Gak ada masalah kan? Kok jadi takutan gitu? Halo Semi. Apa kabar? Baik. Lama gak ketemu kita. Apa kabar, Dit? Baik-baik, sehat-sehat aja. Tina bilang ini kafemu ya? Ya, sepenuhnya sih belum, tapi akan. Oh, hebat ya? Ah, bisa aja kamu. Sayang. Hai. Halo. Hai. Apa kabar kamu? Baik.
Samantha nanti malam akan ngisi acara kafe di tempat kita. Jadi sekarang dia akan ngelakuin GR. Ya kan, Sam? Iya. Emang ada penyanyi lain lagi apa? Buat aku, dia yang paling terbaik. Oke? Okay? Oh ya, sayang. Kamu nggak nyediain es krim ya di tempat kita? Itu kan belum ada. Tapi itu kan makanan kesukaan aku. Pokoknya aku mau es krim di tempat kita, oke? Okay? Itu gampang. Nanti semuanya bisa aku adain. Ya udah, yang penting sekarang kamu tunggu dulu sebentar. Aku ngobrol dulu ya sama Sam ya. Oh ya, dari malam aku ketemu resep yang enak banget dari Prancis. Kalau enggak, kalian ngobrol aja dulu, kita mau siap-siap ya. Iya. Oke, Syah. Yaudah, bye. Ya, sampai ketemu nanti. Iya. Ya Tuhan, kenapa aku masih seneng ya kalau ketemu Dito? Aku masih punya perasaan buat dia. Lu jangan senang dulu ya mentang-mentang lu udah ketemu sama si Dito. Maksud lu? Aneh kalau lu masih nanya gitu. Udah sering tau lah ya. Karena gue gak rela ngelepasin Dito sama lu lagi. Dan lu jangan sekali-sekali coba ngerayu si Dito ya. Karena gue akan berbuat apa aja untuk mikirin lu. Helen. Helen. Ngambek mulu. Tante, Helen masih ngambek tuh. Ya udah aja, biarin aja. Gak usah digubris. Lebih baik kamu bantuin Tante. Iya. Enak banget baunya Tante. Iya, ini resep baru. Ini santannya pas nih. Bawang merah, bawang putih juga pas. Tumbar pakai daun salam ya? Ketahuan. Wah, kamu benar-benar hebat ya, dari aromanya aja kamu tahu. Aduh, Sam. Masa lo digituin sama cewek kayak Sasa aja lo udah nyerah sih? Ya tetap aja, Tin, gua enggak nyaman. Gua enggak enak. Mungkin gua Sasa gua adalah duri buat hubungan mereka. Ya, tapi lo jangan batalin show malam ini dong, please. Sendiri. Kok masih manyun sih? Kenapa? Masih sebel aja sama kamu. Kan aku udah iyain datang ke kafe yang kamu mau. Senyum dong. Ya. Oke. Sekarang kita sambut bintang tamu kita untuk malam hari ini. Samantha Clara, tepuk tangannya dong yang meriah.
Mari tepuk tangannya buat Samantha. Oke, sekarang siapa yang mau nyanyi bareng dengan Samantha Clara Helen, di depan? Helen. Hey. Ya, masa yang itu? Nyanyi bareng? Kamu mau nyanyi? Namamu siapa? Eja, Mbak. Oh, namanya Eza. Kita nyanyi bareng ya? Enggak. Sebenarnya tadi saya lagi mau nyusulin teman saya yang keluar. Maaf ya, Mbak. Mas, maaf ya. Mbak, maaf. Mas, jangan takut, Mas. Janganlah. Helen. 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 Lepasin. Hey, kamu kenapa sih? Kamu tuh yang kenapa? Gatelan banget sih. Astaga. Kamu cemburu? Mulai nyebelin lagi ya kamu ya. Dari tadi siang aku berusaha sabar untuk ngadepin kamu. Terus kenapa? Oh, sekarang kamu udah gak sabar ngadepin aku ya? Kamu ini apa sih? Mau putus? Oke. Kita putus. Sana silahkan jadian sama Samantha Clara kamu tuh. Udah tahu kan kamu nomor teleponnya? Oke. Kau minta putus. Oke, kita putus. Tapi suatu saat kamu jangan nangis darah karena aku jadian sama Samantha Clara. Catat. Kita buktiin aja. Kamu gak akan bisa dapetin dia. Real sih. Nyimpi. Kita lihat aja nanti. Muka kamu kusut gitu sih. Kenapa? Kenapa? Tadi bukannya kamu telepon dari restoran lagi makan malam? Batal. Batal? Kenapa? Helen marah lagi? Ya, seperti biasa. Sekarang kita putus. Kok putus sih? Tapi kamu anterin dia pulang kan? Enggak. Loh kok kamu biarin dia pulang sendiri? Habis dia nyelonong pergi duluan. Saya nggak bisa dong kamu tinggalin gitu. Nanti kalau anak orang ada apa gimana? Hah? Udah sekarang kamu telepon mamanya, kamu bilang minta maaf. Aduh sayang, kamu kenapa lagi sih? Kamu nggak boleh kayak gitu dong, kasihan itu Eja. Helen, aduh. Helen, mama tuh malah capek deh ngeliat tabiat kamu seperti ini. Kamu apa sih? Hah? Halo? Halo, selamat malam, Tante. Oh, iya malam. Oh, Eza. Iya, gimana, Eza? Tante, maaf ganggu malam-malam. Eza cuma mau ngomong. Eza minta maaf. Kalau tadi aja nggak nganterin Helen pulang. Dan akhirnya aku ninggalin Helen sendirian. Ya udah, kamu yang sabar ya ngadepin Helen. Iya, Tante juga bingung. Malam masih di sini, aku mau ngomong. Helen, jangan pernah hubungin aku lagi ya. Yo, kamu tuh lagi nunggu telepon dari Eza ya? Ngapain? Kok ngapain? Bisa dijalan sih, Bu. Bu, tolong, Bu. Aduh,
Aneh mbak, kayak fans mbak yang tadi tuh, ya Allah, yang ibu-ibu sama anak tadi. Aneh, tapi juga lucu. Mbak, ini maaf nih. Sebenarnya saya nggak bisa lama-lama, soalnya saya harus ke bandara jemput kakak. Boleh, aku mau makasih banget kamu udah nolongin tadi, ya? Sama-sama mbak. Kalau gitu sampai ketemu lagi, Mbak. Eh, tadi namamu siapa? Eja. Oh iya, Eja. Gampang kan? Ya. 3 huruf. Eja. Makasih ya, Eja. Iya, sama-sama, Mbak. Ya. Eh, gue lupa. Gue nggak beliin oleh-oleh buat lo. Tapi gue udah beliin sepatu kok buat si Helen. Soalnya gue belum dikasih gaji sama si Papa. Gue udah putus sama Helen. Putus? Kok bisa lo putus sama dia? Capek gue pacaran sama dia. Sama aja kayak pacaran sama anak kecil. Manja banget, Kak. Cewek tuh ya, senengnya itu dimanja, disayang-sayang. Ya nggak, Syah? Bener banget. Tapi ini beda sama kalian berdua, Kak. Helen tuh manjanya kelewatan. Capek gue. Lo tuh gimana sih? Baru juga pacaran udah nyerah kayak gitu. Gimana kalau misalnya lo udah jadi suaminya dia? Makanya gue putusin. Gue kenal sama dia nih. Siapa? Samantha. Samantha Clara. Kenal dari mana lo? Gue pernah ketemu di jalan 2 kali. Tiap orang juga sering banget kali ketemu di jalan. Tapi gue ngobrol. Zah, kenapa lo putus dari Helen? Kak, iya dia cerita, cuman dia bilang kalau dia cuman kenal aja sama Samantha Clara. Ya ampun kak, dia tuh bilang sama aku kalau dia tuh mau jadian sama Samantha Clara kak. Serius loh? Iya. Shen, berarti kita bakal iparan sama artis terkenal, Shen. Kok gitu sih? Ya. Sorry. Udah, pokoknya lo tenang aja. Kita berdua pasti bantu lo kok. Lo beneran pacaran sama Samantha Clara? Apalagi sih, Kak?
Siapa juga yang pacaran sama dia? Helen tuh bilang ya sama gue, kalau lo putus sama dia tuh gara-gara Samantha. Oh. Jadi Helen yang cerita sama kalian berdua? Ya iyalah. Si? Kalian makin lihat kan kalau dia masih anak kecil. Ngapain coba gunanya cerita sama kalian berdua? Baguslah aku putusin. Ah, lo mau kemana? Mau cari Samantha, biar kalian puas juga. Ja, lo jangan gila dong. Lo mesti balik lagi sama Helen. Kalau enggak, gue mesti ngomong apa sama Davin. Gue tuh udah janji bakal jagain adeknya. Jagain Helen ya, jagain Helen. Tapi bukan berarti lo masain gue dong. Enak di lu, gak enak di gue dong. Gimana sih, aku mesti ngomong apa nih sama Davin? Ya lo sih lagian pakai janji-janji sama Davin. Ya lo kan tahu sendiri. Waktu bokapnya Davin itu meninggal, pas kebenaran si Davin itu dapat beasiswa ke Amerika. Ya dia shock lah, mau pergi atau enggak. Dan terus lo muncul jadi pahlawan gitu? Ya bukannya gitu, gue tuh sebagai sahabatnya gue harus support dia dong. Gak tau deh gue. Apa kabar? Baik. Maaf, ini siapa ya? Ini Eja. Eja mana? Eja yang kemarin, yang sempat ngobrol sama Mbak. Hah? Ya ampun. Masa Mbak lupa sih? Lagi sakit ya, Mbak? Lagi flu? Kok suaranya agak beda kayak yang kemarin? Enggak. Saya cuma mau ngomong. Tapi maaf sebelumnya, saya bukannya kurang ajar. Saya cuma mau ngomong kalau saya senang ngobrol sama Mbak kemarin. Saya ngerasa nyambung. Ngerasa kayak kita udah lama kenal. Terus saya juga senang karena... saya bisa... tukar pikiran banyak sama yang lebih senior. Itu aja sih, Mbak. Kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi, Mbak? Nggak bisa. Kok nggak bisa, Mbak? Iya, nggak bisa. Karena saya bukan Samantha. Terus? Ini siapa? Gue Tina, manajernya Samantha Clara. Lo ada apaan nyari Samantha? Hah? Oh, buat rayu-rayu Samantha doang ya? Eh, kalau cuma buat rayuan doang, Samantha-nya nggak bisa diganggu. Dia lagi sibuk. Benar-benar song nih manajernya. Udah, ntar dulu. Mulai, mau buru-buru. Halo, Mas ya, Mas. Halo, ya Mas, ini juga udah mau jalan. Mbak Samantha. Iya, bentar ya, Mas. Mbak, saya boleh minta waktu sebentar, Mbak. Ada cowok itu. Saya Eja. Mbak, udah sana. Mbak, boleh minta waktu sebentar. Hah? Lo tuh maunya apaan sih? Hah? Mbak, saya cuma pengen ketemu Mbak Samantha. Saya pengen nyapa doang. Mau ketemu? Mau menyapa? Emangnya lo tuh siapa? Lo tuh artis? Astagfirullahaladzim. Mbak, artis itu juga manusia. Eh, bentar. Halo, Mas. Iya, ini Mas udah mau jalan. Sebentar ya, Mas ya. Iya. Artis tanpa penggemar, dia bukan siapa-siapa, Mbak. Awas lo ya. Kalau ganggu sekali lagi, gua laporin polisi lo. Awas lo. Iya, Mas. Ya, bentar ya, Mas ya. Bentar. Iya. Set. Udah gede, galak, sok sibuk lagi. Kalau ciri-cirinya sama kayak yang lo bilang, kayaknya gue tahu deh tuh orang namanya Eza. Eza ya benar. Lo kenal di mana? Terus kok dia tahu nomor HP gue? Kan gue udah bilang sama lo kemarin, inget nggak yang pacarnya hampir gue tabrak tuh? Hah? Nah karena gue takut ada apa-apa, makanya gue kasih nomor telepon itu ke dia. Semi. Hei, gue tuh udah berapa kali bilang sama lo, jangan pernah ngasih nomor HP sama orang yang gak dikenal. Apalagi itu cowok. Iya, kalau dia orang baik-baik. Kalau enggak, hah? Tapi dia kelihatan ke orang baik-baik kok. Heh, cowok baik-baik? Hei, kalau cowok baik-baik itu gak ada pakai rayu-rayuan. Hah, gue rasa tuh cowok Oedipus kompleks. Masa dia terang-terangan ngomong sama gue kalau dia suka main senior? Hah, kalau dia emang berniat mau kenal sama lo, berarti dia cuma mau manfaatin lo doang. Lo kan artis.
dia numpang tenar kali, mau jadi benalu dalam hidup lo. Apalagi kalau dia... Siapa? Itu cowok yang bernama Eza. Astaga, dia di depan. Iya, dia bikin tenda persis di depan rumah. Aduh, crazy banget gak sih tuh orang. Gue telepon satpam aja. Jangan. Biar gue ke depan, gue ngomong sama tuh orang ya. HP lu kate, lu mau ke depan. Ntar kalau lu ada apa-apa, gue kagak mau tanggung jawab ya. Gak mau juga, gue tau. Makanya. Ntar gue telepon satpam dulu. Tunggu. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Maaf, Anda siapa? Oh, saya Eja, Pak. Saudara Eja, Anda telah melanggar peraturan pasal RT 15 Blok L. Oh. Tentang apa nih, Pak? Dilarang camping di sini. Sebentar gini, Pak. Saya jelaskan ya. Saya ini penggemarnya Mas Amat Clara, Pak. Saya pengen banget ketemu sama dia. Dari kemarin-kemarin saya punya niat untuk ketemu secara baik-baik. Cuma niat saya selalu dihalang-halangi sama manajer yang itu, yang gendut. Makanya saya memutuskan untuk nunggu di depan rumahnya. Dan saya harus ketemu. Karena sini depannya, Pak. Tapi ini rahasia ya, Pak. Saya ini punya... punya virus yang mematikan, Pak. Mas, orang seger kayak gini kok kena virus, Mas? Virus cinta, Pak. Virus cinta. Virus cinta yang sudah merasuk ke pembuluh nadi saya dan sudah meracuni badan saya, Pak. Bapak tahu efeknya, Pak? Kalau saya nggak ketemu sama idola saya bisa mati perlahan, Pak. Bapak mau saya mati di sini? Kalau saya mati di sini, nanti Bapak kena pasal dari RT 15 Blok L. Mau? Kamu mengingatkan perjuangan saya untuk mendapatkan istri saya. Saya juga harus menunggu di depan pintu rumahnya hanya untuk mendapatkan restu dari orang tuanya. Semangat, Mas. Merdeka! Iya, Pak. Iya. Janganlah Samantha kalau pagi ternyata cantik banget.
Saya aja, Mbak, yang waktu itu. Seneng banget akhirnya bisa ketemu lagi. Hah? Lo tuh ganggu banget, tau gak sih? Buruan sekarang, ngomong apaan? Samantha lagi ada kerjaan nih. Sepagi ini? Iya. Ya udah, gini, Mbak. Saya pengen jadi temennya Mbak Samantha. Hah? Saya pengen kenal lebih dekat. Mau jadi temen doang? Apa ganggu-ganggu gini? Kalau boleh. Iya, kalau temenan sih boleh-boleh aja. Apa salahnya? Apa buktinya coba? Biasanya kan artis banyak yang bohong tuh. Ih, saya mah nggak pernah bohong. Apa ya? Oh, ini aja nih. Nih. Nah, ini dia. Ini tandanya kita sekarang temenan, oke? Okay? Dipakai, jangan dilepas-lepas, oke? Okay? Iya, Mbak. Apa sih? Oh, nggak salah apa? Hei, salah apanya? Dia kan minta temenan doang. Iya, lo kan belum kenal sama dia. Nggak baik terima persahabatan dari orang yang belum kita kenal. Dia tuh cowok Oedipus kompleks. Udah deh, ambil positifnya, kenapa sih? Apa positifnya? Ya, kali aja kita bisa minta pertolongan dia, pak, kita lagi susah, lagi ada masalah. Gue tahu, kita bisa manfaatin dia jadi supirnya lo. Lo kan selama ini keribetan sendiri nyetir, karena supir lo kan kabur, ya kan? Mbak. Ya? Kan kita udah temenan nih. Mbak, ada acara apa hari ini? Saya temenin yuk. Pas. Show di villa. Ada yang nyetir ya? Iya, kamu. Saya nyetir. Oh, boleh. Boleh banget. Kalau gitu, iya. Saya numpang mandi di dalam, boleh? Hah? Numpang mandi? Saya belum mandi 2 hari. Oh my God. Tahu kemana Eza pergi? Iya, gimana bisa tahu? Orang Ezanya juga diamin kita. Aduh, Kak, ternyata aku tuh gak bisa pisah, Kak, dari Eza. Aku tuh masih sayang banget sama dia. Shan, lihat deh, Shan. Iya, enggak, Kak. Aku tuh masih sayang banget sama dia. Kan lo kali. Tuh, lihat tuh. Jadi janjinya Eza itu beneran, Kak? Kan kemarin aku tuh cuma emosi doang, Kak. Oh, jadi gini sih. Oh, nggak rela. Oh, nggak rela. Udah. Oh, nggak rela, Kak. Lagi juga sih, makanya kan. Sam. Lu beneran kan nggak pacaran sama Eza? Ya enggak lah, gua kan temenan doang sama dia. Tapi tuh, lo lihat, lo tuh kayak masih baru aja deh, Tin. Di mana-mana menghasilkan uang bakal jadi komoditi publik, namanya juga entertain. Ya mungkin dari sisinya lo nggak apa-apa. Cuman dari sisinya Eza, lo nggak mikir kan ceweknya Eza gimana reaksinya? Lo bilang Eza punya cewek kan? Juga ya. Kok gue gak kepikiran ya? Nah, itu dia. Jangan sampai orang-orang menuduh lo ngerebut pacar orang. Ma, lo mesti marah dong, Ma. Masa aja pacaran sama cewek yang lebih tua? Aduh, sayang, Eza itu kan masih anak-anak ya. Pasti minggu ini pacarnya ini, minggu itu pacarnya itu.
Pasti lah, Billy gak apa-apa lah. Ini justru karena dia tuh masih muda, Ma. Kita tuh mesti ngarahin dia ke jalan yang benar. Tapi kan kalian sendiri tahu, Mama selama ini kan selalu ingetin kalian. Harus jaga diri, jaga nama keluarga. Bener gak? Iya sih. Zak, lo mau kemana? Anterin gue dong. Gak bisa, Kak. Gue mesti pergi buru-buru. Gue mau nganterin Samantha dan nyanyi. Lah, emang lo jadi supirnya Samantha? Emang kenapa kalau supir? Beratan? Ya enggak, gue cuma bingung aja. Gue pikir lo pacaran sama dia. Soalnya cuma jadi supir. Awas. Bukan, Kak. Apalagi jadi supir. Aku nggak rela. Gue juga nggak rela. Enak aja punya ipar umurnya lebih tua dari gue. Ih, kalau lo, Lis, ya terus lo mau ngapain? Itu kan hak Eza. Tuh Eza juga suka kok. Lo tuh sebenarnya ada di pihak siapa sih? Ya, sebagai cewek sih gue emang mihak ke Helen. Tapi kalau dipikir nggak ada salahnya juga lagi. Tadi juga udah putus sama Helen. Oh, jadi lo mau punya ipar yang umurnya lebih tua dari lo gitu? Ya enggak sih. Selama Eza masih di jalan yang benar, ngapain kita khawatir? Tadi udah dewasa ini. Oh, wow. Berarti kali ini lo nggak sependapat sama gue? Aduh, Shen, gini. Bukannya nggak sependapat, tapi kita tuh mesti lihat realitanya. Nggak bisa. Pokoknya gue nggak rela Eza pacaran sama artis veteran itu. Ya. Ya. Kamu putus sama pacarmu bukan gara-gara aku kan? Ya enggak lah. Kemarin sih kita memang ada perbedaan aja. Kenapa? Ya, soalnya timingnya pas banget, ya. Kita ketemu, enggak lama kalian putus. Gimana mulut pemandangan, tiap hari aku kerja. Dari kecil, aku udah mulai nyanyi, Ja. Apalagi sejak papa meninggal. Aku harus hidupin 3 orang adik aku yang masih kecil-kecil. Gak bisa berharap juga dari mama. Mama gak ada kerjaan apa-apa. Ya, boro-boro yang namanya piknik. Jalan-jalan aja gak pernah sama sekali. Semuanya buat kerja. Kalau gitu besok kita piknik. Hah? Beneran? Okay. Iya. Ah, ayo. Ih, piknik seneng. Ternyata kamu pinter juga ya masaknya. Ini pasti mamamu ini seneng banget deh. Punya anak cowok, pinter masak. Kayaknya di rumah bakalan sering jadi tukang masak. Iya, benar nggak? Bukan cuma mama yang suka, semua cewek-cewek juga suka. Ih, GR banget sih. Emang kenyataannya? Cewek-cewek maksud aku, itu kakak aku. Oh. Aku punya kakak cewek 2. Mereka seneng banget kalau aku masakin. Helen, mantan pacar aku. Oh. Kenapa? Asapnya, ya ampun. Maaf ya. Hah? Maafin apa? Maaf kalau bikin kamu gak enak. Gak enak? Helen.
aku sama Helen udah putus. Dan sekarang aku udah terbiasa sendiri. Sekarang aku lagi menata hati aku, dan aku akan berikan perasaan aku sama orang yang aku rasa tepat. Dan orang itu kamu. Eja, kamu tuh sadar apa nggak sih lagi ngomong itu? Sadar. Perbedaan umur kita 5 tahun, Eja. I know. Nekat. Kamu aneh. Tapi bukannya cinta tidak mengenal perbedaan usia, ya? Itu menurut aku. Hah? Ya, ya juga sih. Tapi aneh aja buat aku. Aku bisa terima perbedaan itu. Aku harap kamu juga bisa terima perbedaan itu. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi sampai hari ini dia belum pernah yang namanya manfaatin gue, Tin. Ya, sekarang sih belum. Tapi entar, momennya di saat lo jadian sama dia. Tapi siapa juga yang mau jadian sama dia? Oke, gue ngerti. Terus kapan lo punya waktu buat nolak tuh orang? Secepatnya. Secepatnya? Kamu yakin mau ngasih jawabannya sekarang? Iya. Sebenarnya aku nggak keberatan loh kalau misalkan kamu masih butuh waktu untuk mikirin positif negatifnya, baik buruknya. Ya, aku ini masih mahasiswa. Apa yang bisa dibanggain dari mahasiswa? Dan di luar itu juga orang lain pasti mandang aku cuma ngambil keuntungan dari hubungan ini. Ada kok yang bisa dibangun dari kamu? Salah satunya, kamu bisa masak. Saya masak doang. Kamu tuh jujur banget, ya. Sini. Hey, gimana? Lo udah tolak kan? Hah? Lo udah jadi tolak? Nggak jadi. Hah? Maksud lo? Gue malah... Udah jadian sama Eja? Apa? Hah? Oh my God! Oh my God, Femi! Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi sama lo. Gue tahu harus ngomong apa sama lo. Apaan? Lo lebay. Oh my God. Nanti pas kembali mau ikut lo. Selamat malam semuanya. Mama, kan tadi aku buatin buat Mama. Apa dong? Iya, orang Mama yang ngasih. Apa sih?
seneng banget sih. Lo udah jadian ya sama Samantha ya? Emang udah? Serius? 100% serius, baby. Jadi lo yang pingsan sih? Kan harusnya mama yang pingsan. Ini berat lagi. Ini loh kak ceritanya. Waktu itu baby dog tuh lompat dari mobil. Terus mau ditabrak sama mobilnya Samantha. Oh iya. Dan kakak tahu, aku tuh kesel banget tau gak? Aku minta pertanggung jawabnya Samantha dong. Eh malah si Samantha ngasih nomor telepon ke Eza. Ngeselin banget gak? Ya, sebenarnya kalau lo nggak repot bawa baby dog lo itu ke dokter, lo juga nggak bakal ketemu sama Samantha kan? Iya sih. Tapi gimana dong kak? Gue juga nggak tahu nih. Belum lagi gue mesti tanggung jawab sama abang lo. Kak, please tolongin aku ya. Aku tuh pengen banget balikan sama Eza. Baiklah, nanti saya hubungin ya. Oke, makasih. Halo, hai Dit. Iya ya, boleh boleh. Nanti saya kasih tahu kamu ya, hah? Iya iya baik baik. Oke, Semi. Oh, Semi ada. Nanti saya kasih tahu. Baiklah, bye. Eh, Sam. Nanti kita omongin di studio kalau kamu tuh ada kerjaan, oke? Bukain, bukain. I'm manager. Well. Sam, Dito tuh besok mau launching resort barunya dia. Terus dia minta lo yang ngisi acara di sana. Dito? Iya, lo mau kan? Bayarannya gede lo. Gue bukan masalah budgetin. Nanti gue ketemu Sasha lagi gimana? Salah paham lagi sama gue ntar. Ah, itu mah masalah kecil. Cil. Lagian lo kan udah punya Eza. Nah, lo bisa ambil sisi positifnya kan? Oke, deal. Ntar aja diomonginnya deh. Gue telepon dulu. Di sana jangan gangguin, sana-sana. Mau konsentrasi nih. Tutup. Itu langsung aja yuk. Aku ada nyiapin sesuatu yang sangat spesial buat kamu. Spesial? Berlebihan banget deh. Beneran tau. Karena kamu adalah seseorang yang spesial buat aku. Yuk. Mbak. Itu siapa sih, Mbak? Itu namanya Dito. Dia yang punya resort di sini. Dulu dia pacaran sama Semi. Keren kan? Mantannya Semi? Yoi. Keren apanya dulu nih? Keren orangnya sama pekerjaannya lah. Eh, Sasha kok gak kelihatan sih? Oh, Sasha udah balik lagi ke Illinois. Kan dia lulusan S2 di sana. Oh. Jadi ceritanya resort ini itu aku kongsian sama dia. Akunya 70%, Sasha-nya 30%. Kamu hebat banget sih. Hebatan mana sama kamu? Kamu masih tetap eksis di dunia tarik suara. Padahal penyanyi-penyanyi yang baru tuh banyak banget loh. Itu hanya karena aku beruntung. Bisa aja kamu. Benar. Yaudah kayaknya aku mulai aja. Boleh. Silahkan, duluan. Thank you. Kamu mulai ya. Ya, aku latihan dari sini ya. Siap.
terus sih? Siapa yang ngilang? Lah buktinya sekarang ada di sini. Aku nggak suka lihat kamu deket-deket sama Dito. Hah? Eh, Eja! Eja! Sini-sini, diem. Kamu tuh cemburu ya? Aduh. Dengar ya, Dito itu mantan pacar aku. Lagian sekarang dia udah punya tunangan kok, namanya Sasha. Tuh, di Amerika. Nah, apalagi di Amerika, makin banyak kesempatan kalian buat ketemu. Ya ampun, emang nggak boleh ya orang yang udah putus terus jadi teman? Kayak kamu aja sama Helen boleh temenan baik? Emang ada gitu mantan pacar jadi teman? Kayaknya kalau ada juga 1 banding 1000 kali. Ya udah, berarti aku 1 dibanding 1000. Udah, jangan ngantuk terus. Kalau kita nanti malam dinner, mau nggak? Ya? Oke? Okay? Kamu sekarang mandi pakai minyak wangi yang harum, yang wangi. Siap? Ya benar, kamu nggak ada apa-apa sama kita. Beneran. Cepetan mandi. Bau. Baca deh suratnya. Bisa? Janganlah. Aku lupa bilang sama kamu hari ini tuh ada pemotretan lagi, Ja. Lagi? Iya. Bukan yang kemarin udah. Kamu tahu dari siapa? Dari Tina. Iya, dari Tina. Iya, kemarin emang ada, tapi yang benerannya hari ini. Bukannya harusnya pagi ini kita pulang? Kita pulangnya kelar pemotretan ya. Aku nanti nyuruh Tina pulang duluan, kamu ntar pulang sama aku. Gimana? Enggak deh. Aku jalan-jalan sendiri aja dulu. Refreshing. Enggak apa-apa kan? Kamu gak anterin aku? Ntar aku nyusul.
Emang kamu tahu tempatnya di mana? Ya, ntar aku bisa nanya. Ya. Ya udah deh. Aku duluan ya. Tuh kan, Ma. Ini tuh kalau Eza belum di brainwash sama si Samantha Lara itu, nggak mungkin kan Eza baru pergi kemarin, terus sampai sekarang belum pulang. Iya, nanti pokoknya Mama telepon dia, ya. Ya, telepon dong, Ma. Ntar telat sedikit, anak Mama hilang lagi. Iya, kamu jangan kayak gitu, ngomongnya. Nah, ini Eza, Ma. Iya, Eza? Lo di mana sih? Hah? Kinasi Risak tuh di mana ya? Oh, iya. Oke. Iya, gue jemput sekarang. Apa katanya? Dia minta dijemput di Kinasi Resort. Tuhan, ini pasti ulah si veteran itu deh. Eza nggak bisa pulang ke Jakarta karena nggak punya duit. Wah, Dito, ini bagus banget. Indahnya, ya ampun. Kok dapet sih tempat ini? Bisa banget deh. Iya, jadi resort ini punya temen aku. Terus dia nggak bisa ngelola, akhirnya aku yang ambil alih. Lagian, Sasha juga suka kok tempat ini. Kamu emang terlihat bahagia banget ya sama Sasha? Maaf ya, kalau dulu Sasha ngerebut aku dari kamu. Apa-apa. Aku juga udah lupain kok. Baik banget kamu. Kamu nggak ada rasa dendam sama sekali gitu? Buat apa, Dit? Sama aja aku nyakitin hati sendiri, nyakitin diri sendiri, nggak ada untungnya. Bukankah damai itu salah satu resep hidup? Iya sih, betul juga. Oh iya, secara nggak langsung berarti kamu udah ada penggantiku dong? Ya mungkin aja. Oh ya? Siapa? Emang kamu nggak tahu? Kan kamu udah kenal. Siapa? Aku nggak tahu. Eza. 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 Iya. Oh, Eza yang masak sama kamu itu? Ya ampun, Sam. Dia tuh masih berondong. Kamu yakin sama dia? Maksud kamu tuh apa? Ya maksudku kalau dibandingin sama aku, dia tuh nggak ada apa-apanya. Ini aku nggak suka dari kamu. Kamu selalu berpikir negatif untuk orang-orang yang mau pikir di bawah kamu, bukan levelmu. Selalu kayak gitu. Enggak, bukan gitu maksudku. Maksudku itu, apa kamu yakin kalau dia itu nanti bisa ngebahagiain kamu? Apa kamu pikir kamu udah bisa bahagiain aku? Dulu siapa yang ninggalin aku buat Sasha? Maaf, Sam. Aku nggak ada maksud seperti itu kok. Maafin aku udah bikin kamu sakit hati. Tapi beneran, aku nggak ada maksud sama sekali. Woi! Eja! Eja, masuk lo, Jim! Eja! Apa? Mau ngomong apa kamu? Mau belain dia? Belain aja! Maafin Eza ya, dia masih muda, jadi belum bisa nahan emosinya. Iya, nggak apa-apa kok. Justru aku yang minta maaf. Seandainya dulu aku nggak ninggalin kamu, mungkin nggak akan ada kejadian seperti ini. Kamu mau nggak kalau kita balikan seperti dulu lagi? Dit, sekarang semuanya udah beda. Kamu udah ada Sasha, dan walaupun dia nggak ada di sisi kamu sekarang, dia selalu ada di sini. Sebaiknya sementara ini kita nggak usah ketemu dulu ya.
Eja, kamu mau kemana? Mau pulang. Mau pulang? Semua kan bisa diomongin baik-baik, Ja. Baik-baiknya apanya? Jelas-jelas kamu sama Dito masih ada apa-apa. Ya ampun, Eja. Aku mau Dito udah gak ada apa-apa. Mungkin dia masih punya perasaan sama aku, tapi aku udah gak ada. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu, Eja? Eja! Eja, tunggu, Ja. Eja. Eja, dengerin dulu dong, Eja. Gak perlu. Ah, kamu kenapa sih? Kok jadi kekanak-kanakan gini sih? Hah? Emang kenapa kalau aku kekanak-kanakan? Emang aku masih muda? Dibanding sama Dito yang jauh lebih dewasa dan jauh lebih mapan. Kamu bangga-banggain itu. Iya, tapi kamu berhenti dulu dong. Dengerin penjelasan aku. Jangan main langsung jalan-jalan begini aja. Jangan salah paham gitu dong, Eja. Kak. Oh. Jadi benar lo pacaran sama adik gue? Maaf. Mbak, Mbak siapa ya? Gue kakaknya Eza. Dan gue gak rela lo cuci otak adik gue supaya bisa pacaran sama lo. Emangnya adik gue tuh barang? Sebenarnya ada apa ini? Gak usah sok lugu deh lo. Lo tuh harusnya malu. Ingat umur. Sekarang juga lo mesti putusin adik gue. Dan Loza, kali ini lo mesti nurut sama gue. Pulang sekarang. Apa tadi kita nggak kelewatan, Kak? Gue rasa kita emang kelewatan deh, San. Kenapa? Lo masih mikirin dia? Emang gimana pun dia tuh cewek gue. Ya Pak, baiklah, makasih. Mbak Tina. Ngapain lo kesini? Samantha nggak ada. Nggak ada. Mbak, gue perlu ketemu sama dia, Mbak. Dari kemarin gue telepon nggak diangkat. Gue message juga nggak dibalas, Mbak. Sakit kali. Mbak. Gue perlu ngomong sama dia, Mbak. Gue minta maaf masalah kemarin. Dasar ABG. Awas, gue mau pergi. Nah, ini mobilnya ada. Gue yang bawa. Kalau gitu gue ikut. Nggak. Awas lo. Minggir. Awas lo kalau ngikutin gue ya. Udah, duluan ya. Bye.
Lo tuh gak bisa dong, Tin. Mungkin emang Eza pengen ngomong baik. Lo juga gak bisa gak mau ajak handphone gue terus. Nah, ini nih. Lo tuh terlalu baik sih sama semua orang. Sampai-sampai lo didamprat sama kakaknya Eza aja, lo diem. Kalau ada gue tuh ya, gue akan bilang sama tuh cewek kalau adeknya kegatelan ngejar-ngejar lo. Dengar ya, Sam, gue gak akan biarin lo pegang HP. Biarin aja tuh cowok crazy ngejar-ngejar lo kayak cacing kepanasan. Udah, gue malu dengerin orang-orang. Ah, bukannya gitu, Semi. Ini tuh masalah harga diri. Coba kalau ada infotainment yang tahu. Hah? Apa gak jatuh tuh harga diri lo? Kayak gak ada laki-laki lena aja sih. Nah, ditinggal kabur gue. Hei, kakak-kakakku yang tercinta. Gara-gara sikap kalian yang sok tahu pakai ngelabrak Samantha, sekarang gue jadi susah ngubungin dia. Di, emang gue yang ngelabrak Sena tuh. Nah, sama aja lu juga nganterin dia kan kemarin. Eh, yang minta dijemput tuh siapa? Konsisten dong. Konsisten, biar lu tahu aja konsisten. Sing. Aduh, jagoan mama lagi asik banget ya. Asik di tengah terus. Pasti mama kesini mau nasihatin Eja. Dan itu disuruh sama Kak Sena, ya kan? Oke. Kalau buat mama, apapun yang terbaik buat kamu, buat keluarga, buat teman, mama sangat dukung. Ya? Mama setuju. Cuma ya, maksud mama, apa nggak sebaiknya sama yang ya, seumuran kamu? Sekarang aku tanya balik sama mama. Apa salahnya orang pacaran beda usia? Oke. Kalau gitu, mama tunggu keputusan kamu ya. Gimana, Ma? Ya. Ma. Kalau mama pengen tahu jawaban Eja. Jawaban Eja adalah Eja tetap akan mencintai Samantha. Karena Eja gak mau kehilangan dia. Biarpun keluarga ini menghalangi niat Eja. Kamu tuh masih muda. Harus kuliah, kerja. Masih kenal cewek-cewek yang lain. Pokoknya mama minta kamu pikirin lagi. Sekarang apa bedanya sih, Ma? Seumuran, lebih tua, lebih muda. Apa bedanya? Lagian aja gak peduliin omongan orang. Termasuk mama. Dan kalian. Tuh kan, Ma. Coba dari dulu deh dinasehatin. Pokoknya mama harus ngelakuin sesuatu. Tanya, Sena punya nomornya Samantha. Ada. Dari nomor yang gak dikenal, gue baca ya. Selamat sore Samantha, saya mamanya Eza. Apa kita bisa ketemu malam ini? Terima kasih, mamanya Eza. Kok bisa-bisanya Eza ngasih nomor lo ke mamanya sih? Ada apaan ya? Jangan-jangan lo mau dilamar. Iya, mau dilamar. Ngawur. Atau jangan-jangan masalah yang kemarin kali? Lo mau temuin? Ya gak apa-apa juga kan gue temuin dia. Tapi gue ikut ya. Gue gak mau terjadi apa-apa sama lo. Lo kan asetnya gue. Jangan dong, Tin. Ini kan masalah serius. Masa lo ikut-ikutan terus sih? Lo pikir gue gak serius apa? Ya, yaudah deh lo. Kalau gak, tanyain aja tuh dia mau ketemu di mana. Gapaan lagi ya. Saya Samantha, Tante. Ini teman saya dan manajer saya. Sebetulnya kedatangan saya ke sini demi kepentingan anak-anak. Demi Eza.
saya udah ngeduga, Tante. Sebenarnya agak berat saya untuk menyampaikan ini, tapi ini semua demi anak saya. Terus terang, Tante, serahkan pada kalian semua, ya. Tante dukung. Pangeran cinta lu udah dateng. Tin, Tin, Tin. Dengar, dengar. Gua temuin dia aja ya. Hah? Lu mau temuin dia? Udah. Lebih baik begitu, Tin. Udah, udah. Masuk aja. Tin. Gue ngomong dulu ya sama Eja. Lu duluan aja masuk ke dalam. Lo yakin? Yakin. Ya. Ya sudah. Sam, aku mau minta maaf. Kemarin aku emosi. Maafin juga sikap kakak dan kamu nggak salah, Ja. Wajar aja kamu cemburu. Dan wajar juga kalau kakakmu nggak setuju aku sama kamu. Mungkin karena emang aku nggak pantas buat kamu, Ja. Sam, Sam. Please. Tolong buang jauh-jauh kalimat itu dari hidup kamu. Itu menurut mereka beda sama yang aku lihat. Aku lebih percaya sama mataku. Kamu tahu apa yang aku lihat? Gak ada satu hal pun di diri kamu yang menjadi alasan untuk kamu gak pantas sama aku. Sam, semua orang punya kekurangan. Aku punya kekurangan. Kamu juga punya kekurangan. Dan aku bisa terima semua kekurangan kamu. Dan aku harap kamu bisa penuhin keinginan aku. Ja, kamu pulang aja sekarang. Enggak. Ntar kamu kesini lagi besok, kita akan ngomong, Ja. Aku mau tetap di sini. Aku butuh ngomong sama kamu, Sam. Udah, kamu nurut sama aku ya. Kita ketemu lagi besok. Sam, 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 please. Ja. Kasih aku waktu sebentar. Karena aku tahu kalau besok aku kesini lagi, aku yakin kamu gak temuin aku lagi. Sam. Aku harus ngomong sama kamu malam ini. Karena aku tahu kalau bukan malam ini, aku pasti akan kehilangan kamu. Tapi kita jangan ngomong di sini ya. Oke. Kau mau cerita apa? Aku sebenarnya nggak punya cerita apa-apa. Aku cuma pengen di sini berdua sama kamu selamanya. Dasar anak kecil. Aku bukan anak kecil. Oh ya? Aku 21 tahun dan aku udah dewasa. Oke, dan aku punya cerita tentang cowok yang berusia 21 tahun yang sudah dewasa, yang jatuh cinta sama perempuan berusia 28 tahun. Tapi akhirnya hubungan mereka harus kandas karena banyak sekali perbedaan. Terus? Bukan hanya tentang mereka, tapi juga lingkungannya. Mereka dengan terpaksa harus berpisah. Tapi itu tentang mereka, bukan tentang kita. Tapi sedikit banyak ada miripnya sama kita. Apa maksud kamu? Kamu nyerah? Kamu nyerah sama semuanya? Cuman gara-gara kakak aku yang gak suka sama kamu? Ja. Kamu tahu kan aku sayang sama kamu. Aku juga mungkin udah jatuh cinta sama kamu, tapi semua ini nggak cukup, Ja. Bukan hanya tentang cinta. Terus Ja, persoalan apa lagi yang kamu bahas? Materi. Kau bicara masalah materi, aku bisa kerja. Aku bisa kuliah sambil kerja. Atau setelah kuliah nanti, aku janji sama kamu akan kerja keras untuk hidupin kamu. Gak simpel itu. Ini bukan hanya tentang cinta, tentang materi. Banyak hal, Ja. Banyak apa? Hal. Aku nggak bisa rincin satu-satu. Terlalu banyak perbedaan. Sam, yang aku tahu,
cinta bisa datang kapan aja, ke siapa aja, ditujukan ke siapapun. Dan kita gak pernah tahu kapan datang. Satu hal yang kamu harus tahu, yang paling menyakitkan adalah ketika kamu berbohong sama perasaan kamu sendiri hanya karena takut. Aku di sini. Aku ada buat kamu. Sampai kapan? Selamanya. 10 tahun lagi? Ya. 20 tahun lagi? Ya. Gue tahu ini bakal sulit buat gue, tapi gue akan tetap berusaha. Gue akan tetap coba, dan gue akan berpikir secara realistis. Sudah berubah. Dia udah bahagia. Dia sudah menemukan cintanya. Dan gue